Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Popor dan Pasar. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Popor dan Pasar. Dua sih. Jadi mengata awan-awanan. Awas muntuli di sik. Wah, mprot. Wis entuk akeh. Guys. Ya, katoke copotan. Lewat, guys. Buru lu ki. Buru. Tarik. Gak. Kebanteran bilmu kok. Telisip paling. Telisip. A few moments later. Strages. Strages. Waduh, betul. Ampun. Pak Pok.
A few inches later. Wih, ada yang ngintip, guys. Sela-sela sampah. Strike. Waduh, loncat. Waduh, mantap guys. Tempatnya ini di ujung sungai kecil yang mengarah ke sungai induk, dan di sini ada pintu airnya sebagai jalurnya. Dan ujungnya ini seperti waduk berbentuk kotak dengan ukuran kira-kira 15 meter persegi dengan kedalaman 4-6 meter. Meskipun sungai ini kecil, namun sungai ini adalah jalur utama dari pemukiman perkotaan. Jadi banyak sampah yang hanyut dan menyangkut di sini, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di setiap tahunnya karena jalur airnya tersumbat. Padahal di setiap musim kemarau, pemerintah selalu membersihkannya memakai alat berat. Namun di saat musim penghujan datang, kembali penuh dengan sampah lagi seperti ini. Dan ini sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu. Ada penampakan, guys. Yes, strike. Aduh, nyangkut. Oh, nyangkut sampah ya. Berat, guys. Ini sampah popok, ini satu plastik. Berat banget ini. Kita coba ini ya, pakai kayu. Gak bisa, guys, karena bulat ini, melintir dia. Nyangkut sampah. Kenapa, Le? Kutu. Sampah sak rasa. Pedut bayi lah, suwen. Aduh, tangan sampai sakit nih, guys. Waduh. Lumayan besar nih, guys. Mantap.
Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Popor dan Pasar. Salam selaras, salam sehobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.